Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum ibadah kita mulai masih ada waktu sekitar berapa? Ini udah bisa, baik. Sekali lagi menyapa dengan penuh kasih Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji hormat syukur kita naikkan kepada Tuhan. Sungguh baik Tuhan menuntun kita melewati bulan Maret dan kita masuk bulan baru. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita mau masuk dalam ibadah. Sebelum itu mari saya mengajak umat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan untuk tunduk sejenak, kita mengambil waktu bersaat teduh. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kekuatan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kelima. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada engkau, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di tempat yang maha kudus dan maha mulia. Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami, tempat perteduhan dan tempat perlindungan bagi hidup kami. Di pagi hari yang indah di Minggu Prapaskah yang kelima, minggu pertama bulan April 2022, kami umat-umatmu datang dengan hati yang tersungkur bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, atas segala berkat yang tidak pernah habis-habisnya, yang sudah engkau anugerahkan bagi kami, secara pribadi, bagi keluarga, bagi gereja, juga bagi bangsa kami. Engkau sudah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, umur panjang. Engkau sudah menyelamatkan kami dari setiap persoalan demi persoalan hidup yang kami alami. Kami bersyukur karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang, menguatkan kami. Sehingga kami semuanya boleh ada sampai pada hari ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur atas segala rasa cukup yang Tuhan beri kepada kami di tengah-tengah perjalanan hidup, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Bahkan kami juga bersyukur atas segala kelimpahan kasih karuniamu, anugerah keselamatan hidup kekal. Bagi kami yang percaya kepada engkau, kami tidak binasa. Itulah yang menjadi sukacita iman kami mengiring engkau di tengah perjalanan kami di dunia ini. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk usaha dan pekerjaan, pendidikan anak-anak kami. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang boleh kami nikmati daripadamu. Ya Bapa, kami menyerahkan semua peribadatan kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang ditinggikan dan hanya Tuhan yang dipermuliakan. Engkau yang layak terima segala penyembahan yang terbaik dari setiap mulut, bibir, lidah dan hati kami. Terlebih hidup kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Karena itu terimalah setiap puji dan sembah kami. Dan Engkau yang akan menegur, memperbaiki kesalahan kami, menguatkan iman kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu.
Karena itu kami menyerahkan hati kami, supaya hati kami sungguh-sungguh terbuka. Kami semuanya rindu untuk mendengar firman-Mu dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kelima hari ini. Engkau mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau mengurapi kami semua umat-Mu yang mengikuti ibadah. Tak ada satupun yang terlewati oleh jamahan kuasa roh-Mu. Ada pertobatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan, dan ada kelepasan yang kami terima dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Saat kami datang mengaku dengan rendah hati, kami sungguh percaya Engkau Allah kami setia dan adil. Engkau mengampuni dan menyucikan, menguduskan kami untuk layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saya sapa jemaat Tuhan sekali lagi, shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Selamat minggu pertama di bulan April. Hari ini penuh dengan sukacita, amin. Kalau begitu saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini. Boleh sambil bersorak, bertepuk tangan di atas kepala. Mari bersukacita karena Tuhan pagi hari ini. Dia Yesus yang mau memberikan nyawanya bagi setiap kita. Mau katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah, penyelamat kami. Penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, kuasa mau dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah, kemenanganku. Boleh bersorak di atas kepala.
Ibu dipersilakan duduk. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Kalau Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, berarti kita gak perlu ragu melewati setiap musim hidup. Mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita mau bermazmur buat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Dalam keluarga kami, bagi gereja kami, bahkan bagi bangsa kami. Sungguh semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Yesus. Pagi hari ini kami hadir dalam rumah Tuhan. Kami rindu menikmati Tuhan lebih dalam lagi, Bapa. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk terima setiap ucapan syukur pengagungan yang terbaik dari setiap kami. Sungguh kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang melimpah. Kau memberikan nyawamu bagi setiap kami. Tuhan begitu mengasihi setiap kami, Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan betapa besar Engkau Tuhan. Berdiri, mari kita mau naikkan pujian ini dari awal. Kami bersyukur Bapa, kami agungkan Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau pencipta segala yang ada, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Yesus. Dulu sekarang terukur panjang setia Tuhan bagi setiap kami. Tak terukur panjang setiamu. Mari dengan iman katakan, dulu sekarang sampai selamanya.
ada satupun di dunia yang dapat menggantikan Tuhan di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia, bahkan dunia bergoncang sekalipun, Engkau tetap Allah kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus. Kami mau terus sembah Tuhan pagi hari ini, sebab hanya Tuhan yang layak diagungkan. Tuhan layak menerima pujian yang terbaik dari setiap kami pagi hari ini. Tiada yang lain, hanya Kau. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah kami. Dunia bergoncang sekalipun, Engkau tetap Allah kami. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu saja nikmati Tuhan, katakan ku sembah. Harta jabatan pun tidak bisa menggantikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua bergoncang, tak tergoyah. Mari bermazmur buat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang melimpah. Tuhan memberikan nyawanya ganti hidup kami. Agar kami memiliki hidup kekekalan yang bersama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Buat kasih Tuhan yang selalu besar dalam hidup kami. Bahkan saat kami tidak setia, Tuhan setia dalam hidup kami. Kami mau menikmati Tuhan pagi hari ini. Mari Yesus lawat setiap kami pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Syukur Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau yang besar, Kau yang layak terima pujian, sebab tiada Allah lain selain
nama satu-satunya. Kau kota benteng perlindungan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Hosana bagi namamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang bulan Maret. Bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan begitu baik mengasihi setiap kami. Hari ini kami mau hanya menikmati Tuhan. Kami mau buat setiap ucapan syukur kami yang terbaik. Kami yang hadir hari ini, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang ragu-ragu, Tuhan beri kepastian. Kami yang lemah, Tuhan beri kekuatan Bapa. Kami yang tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, pasti berharga di mata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau terus bernyanyi, bersorak buat Tuhan. Kepada Tuhan pagi hari ini, bahkan gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama Yesus. Gelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengimani bahwa tidak ada janji yang lebih besar daripada janji yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dan kami percaya janji-janji-Mu adalah janji-janji yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau terus mendengarkan setiap janji Tuhan yang Engkau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, tiliklah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang dapat menghalangi masuknya kebenaran firman Tuhan. Dan arahkan kami untuk fokus kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Jamalah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dengan siraman Roh Kudus-Mu setiap benih firman Tuhan yang ditabur pada hari ini.
boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang terbaik, yang manis di hadapan Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu ya Tuhan menjadi alat-alat-Mu, maka berbicaralah kepada kami, berikan kepada kami motivasi yang kuat ya Tuhan, berikan kepada kami perintah-perintah yang baru, dan berikan kepada kami janji-janji yang baru untuk kami melangkah ke depan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu tangan. Ya, selama bulan Maret dan bulan April ini kita berbicara tentang Roh Kudus. Ada 8 simbol atau 8 lambang yang digunakan di dalam Alkitab tentang Roh Kudus. Dan minggu ini kita bicara tentang tangan. Apa sih yang dimaksud dengan penggambaran tangan tentang Roh Kudus? Mari kita akan pelajari dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21, mari kita baca bersama-sama. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara daring, dan kami mohon maaf kepada yang mengikuti secara daring karena tadi ada gangguan internet dari provider, bukan di tempat kami, di semua daerah. Dan tema kita pada hari ini bicara tentang Roh Kudus yang digambarkan sebagai tangan. Ada beberapa poin dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-14, di situ ada kalimat tanah Samaria telah menerima apa? Firman Allah. Bapak Ibu, Samaria ini bagi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus adalah wilayah yang dianggap najis. Wilayah yang dianggap terkutuk. Karena orang-orang Samaria, yaitu bekas Israel Utara, merupakan orang-orang yang sudah kawin atau menikah dengan bangsa-bangsa yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Sehingga mereka telah dianggap kotor, dianggap najis, bahkan orang Yahudi tidak boleh menyampaikan salam kepada orang-orang Samaria pada waktu itu. Ya, karena dalam tradisi Yahudi mereka tidak boleh keluar dari garis keturunan Yakub. Jadi ketika sudah menikah dengan bangsa-bangsa asing, maka ada yang ikut agama bangsa-bangsa lain, penyembahan-penyembahan berhala dan sebagainya. Sehingga itu membuat mereka dianggap najis, dianggap kotor. Ya.
bergaul, berbicara dengan orang Samaria saja itu sudah dianggap dosa. Saking ketatnya hukum Yahudi pada waktu itu. Makanya ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, murid-murid dan orang-orang Yahudi pada waktu itu kan merasa, kok mau Yesus berbicara dengan orang Samaria? Ya. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Allah. Artinya kuasa firman Allah itu adalah benih. Ya. Makanya kita selalu berdoa benih-benih firman. Dan kalau benih itu telah ditanam, benih itu telah ditabur di satu tempat, maka benih itu harus bertumbuh. Dan tugas kita, panggilan kita adalah bagaimana kita menabur benih-benih firman Tuhan dimanapun kita berada. Tanpa dibatasi oleh tempat, tanpa dibatasi oleh apapun. Jadi benih itu harus ditabur. Meskipun orang bilang, oh bangsa yang sana kan bangsa kafir, oh bangsa yang sana kan bangsa yang tidak layak, oh bangsa itu kan bangsa yang ditolak oleh Tuhan. Tapi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah benih yang harus ditabur. Perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau tabur benih firman Tuhan di tempat di mana perubahan itu kita harapkan. Termasuk di tengah-tengah bangsa kita. Di dalam situasi apapun, kita harus menaburkan benih-benih firman Tuhan. Dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perilaku kita, kita sedang menabur benih firman Tuhan. Makanya orang Kristen selalu dibilang surat-surat yang terbuka. Tidak harus dalam khotbah seperti ini, tidak harus kita berbicara kamu mau percaya Yesus Kristus tidak. Kamu mau kenal Yesus Kristus tidak, kamu datang ke gereja tidak. Tidak harus dengan berbicara seperti itu. Tetapi dari tutur kata kita, dari sikap kita, dari keteladanan kita sedang menabur benih firman ketika kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera. Itu kita sedang menabur benih firman Tuhan. Makanya hati-hati dengan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Dengan setiap perilaku kita di luar, sikap kita ketika bergaul dengan orang lain. Jangan sembarang ngatain orang. Kenapa? Karena ini akan menjadi batu sandungan dalam pemberitaan firman Tuhan. Nanti ketika kita bicara, kamu kenal Yesus enggak? Bukannya kamu kemarin yang ngomong jorok? Bukannya kamu kemarin yang ngomong kasar? Bukannya kamu kemarin yang habis tampar pipi istrimu? Bukankah kamu yang kemarin habis ngomel-omelin suamimu? Bukannya kamu yang kemarin yang nyeret-nyeret anakmu di pinggir jalan? Kok sekarang kamu bicara tentang Tuhan? Gak bisa. Harus selaras apa yang kita beritakan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita percakapkan. Itu harus selaras, seimbang, seiring, sejalan. Tidak boleh setengah-setengah. Gak boleh apa yang kita sampaikan berbeda dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali. Ya. Harus seiring sejalan. Itulah yang disebut integritas. Integritas adalah ketika sama apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan. Nah kalau dalam iman Kristen, integritas tidak cukup hanya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Integritas adalah kesamaan antara pikiran, perkataan, perbuatan dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Ya. Itu integritas, integritas Kristen. Jadi tidak hanya pikiran, perkataan, dan perbuatan saja. Tidak hanya ajaran yang kita pelajari saja. Karena kalau orang belajar dari banyak sumber, ya bisa saja dia akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang berbeda. Nah, ini harus seiring sejalan. Nah, ini di sini dikatakan. Jadi, firman Tuhan adalah benih yang ditaburkan. Nah, kita lanjutkan di bagian berikutnya. Ayat 15. Kedua rasul itu berdoa supaya apa? Orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Jadi, meskipun firman Tuhan sudah ditaburkan, tidak cukup benih itu ditaburkan. Bapak Ibu kalau mau menanam sesuatu, kita harus siram. Ya, pakai air dulu. Supaya benih itu bertumbuh. Karena kalau tidak disiram, ya benih itu akan mati. Ya. Maka firman Tuhan juga begitu, ketika dia ditabur, dia harus disiram. Dan Roh Kudus di sini akan datang ketika kita ikut mendoakan. Makanya Yohanes Calvin dalam teologinya mengatakan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan perlu dimulai dengan yang namanya doa epiklese.
atau doa epiklesis kalau di bahasa lain. Doa epiklesis itu atau doa epiklese itu adalah doa pengantar masuk ke dalam firman Tuhan. Atau dalam tradisi gereja Katolik masuk dalam perjamuan kudus. Doa epiklese itu apa? Doa yang kita meminta supaya Roh Kudus hadir di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, menguasai kita, supaya benih firman Tuhan yang ditabur itu tumbuh. Ya, tadi saya makanya berdoa, harus mengundang Roh Kudus. Roh Kudus itu harus hadir dalam hati kita. Karena percuma saya bicara berkoar-koar di depan mimbar ini. Percuma saya memberitakan semua dengan sistematika yang sedemikian canggih, dengan pengetahuan yang sedemikian dalam. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hati kita, tidak menjama kita, sia-sia. Gak akan ada terjadi perubahan dalam hidup kita. Kita butuh Roh Kudus. Setiap orang percaya butuh Roh Kudus. Makanya setiap kali kita mendatang beribadah di rumah sebelum berangkat, dan ketika tiba di rumah ibadah, mintalah supaya Roh Kudus itu hadir berkuasa di dalam hati kita. Dan tundukkan hati kita kepada Roh Kudus. Bukan tundukkan pada pengetahuan kita. Kalau kita tunduk pada pengetahuan kita, nanti kita sibuk mengkritik pengkhotbahnya. Mengkritik, salah ucapan, salah pakai baju, salah pakai masker. Pokoknya semuanya dilihatin. Sibuk menganalisa, sibuk mencari kesalahan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu enggak ada. Enggak berkuasa dalam hati kita. Kita enggak membiarkan kita tunduk pada kuasa Roh Kudus. Kalau kita tunduk pada kuasa Roh Kudus, siapapun yang berdiri di depan Bapak, Ibu, Saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, firman itu akan mengubahkan kita. Enggak akan sia-sia. Jadi jangan mengandalkan otak kita, jangan mengandalkan pikiran kita untuk menganalisa hal-hal yang di luar semuanya itu. Nanti kita malah sibuk mencari-cari kesalahan dan tidak sampai masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah bicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu hanya bisa kita masuki kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Nah ini, jadi meskipun firman Tuhan itu sudah diberitakan kepada orang-orang Samaria, tapi rasul, kedua rasul itu perlu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kita pun ketika memberitakan kepada orang lain, setiap orang yang bertemu dengan kita di jalan atau di tempat kerja kita dimanapun, ketika kita mau bicara tentang Kristus, ketika kita mau bicara tentang damai sejahtera, kita harus minta Roh Kudus jamah orang ini. Karena bukan karena hikmat kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita orang itu bertobat. Makanya kadang-kadang kita ketika sudah bicara tentang Yesus, bahkan sudah kutip sampai kitab-kitabnya orang lain, sudah ajak orang itu berdebat, tapi gak mau bertobat-tobat. Kenapa? Karena kita pikir dengan pengetahuan kita, dengan apa yang kita miliki, kita dapat membuat orang itu berubah. Tidak, yang bisa membuat orang berubah itu adalah Roh Kudus. Makanya jangan heran ketika ada orang bertobat bukan oleh orang-orang yang pintar secara teologi. Bukan oleh orang-orang yang menguasai doktrin, tapi oleh orang-orang yang sederhana. Yang memberitakan firman dengan tulus, tetapi yang mengandalkan Roh Kudus untuk mengubahkan orang itu. Ya, ini yang harus kita catat. Jadi bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kehebatan kita, kita dapat membuat orang datang kepada Tuhan. Yang bisa membuat orang datang kepada Tuhan adalah Roh Kudus. Bukan kita. Ya, ini harus kita ingat. Makanya kita harus mengandalkan Roh Kudus. Dan benih firman Tuhan itu harus disiram dengan kuasa Roh Kudus supaya firman itu bertumbuh. Artinya tidak cukup memberitakan firman. Harus ditopang dengan doa agar Roh Kudus bekerja. Ya. Ngerti ya sampai di sini. Jadi poinnya yang mau saya sampaikan, Roh Kudus itu memberi pertumbuhan. Benih yang sudah tadi firman Tuhan adalah benih yang sudah kita tabur, kita butuh Roh Kudus supaya bertumbuh. Tanpa Roh Kudus dia tidak bisa bertumbuh. Lalu ayat yang ke-16. Ayat 16. Roh Kudus belum turun karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi sekarang banyak sekali ajaran ya baptis itu tidak perlu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, cukup dalam nama Yesus. Lihat loh, orang Samaria dibaptis hanya dalam nama Yesus. Roh Kudusnya belum turun, tidak hadir di dalam orang-orang itu. Orang itu hanya bisa datang kepada Yesus kalau ada Roh Kudus bekerja di dalam dia. Karena Yesus sendiri yang bilang, roh yang akan diutus itu, roh penghibur itu, itulah yang akan bersaksi tentang Kristus di dalam hidup kita.
Ya, di dalam setiap orang yang kita injili, yang kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang akan berkuasa. Jadi tugas kita memberitakan firman. Tugas kita adalah bersaksi. Tapi soal orang itu berubah atau tidak, itu tergantung bagaimana dia membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Jadi setiap selesai kita berbicara tentang kebenaran, jangan lupa berdoa. Ya Roh Kudus, jamah hati orang ini. Sekarang biarlah kuasa Roh Kudus itu yang bekerja. Amin. Jadi gak perlu lagi bahasa yang rumit, gak perlu lagi aturan-aturan yang terlalu ngejelimet untuk berharap orang berubah. Yang paling penting adalah membiarkan Roh Kudus menguasai hatinya. Bukan berarti pengetahuan itu tidak penting. Pengetahuan itu sangat penting. Kita perlu belajar tentang teologi, belajar tentang Alkitab, belajar tentang kebenaran. Tapi ingat, bukan itu yang membuat orang berubah. Itu hanya benih. Roh Kudus yang akan membuat benih itu bertumbuh. Tapi kalau dibalik, tanpa benih juga apa yang mau bertumbuh di dalam hati seseorang. Jadi perlu juga ada pekabaran, perlu ada pemberitaan. Dan pemberitaan itu sekali lagi tidak harus dengan menyampaikan doktrin, menyampaikan teologi dan sebagainya. Kadang dengan sikap yang sederhana, seseorang itu bisa berubah. Saya pernah mendengar satu kesaksian, ada seorang asisten rumah tangga bertobat, menerima Kristus karena apa? Karena tuan dan nyonyanya terlalu baik dalam hidupnya. Dia bilang, sudah berkali-kali saya pindah rumah, tapi di keluarga ini saya merasa dikasihi. Ketika makan di restoran, saya tidak makan sendiri. Diajak makan bersama dengan anak-anak dan keluarga. Ketika orang tua itu menyuruh kami, dia tidak menyuruh dengan kata-kata yang kasar. Enggak panggil kami babu. Kan ada kadang-kadang kalau orang punya asisten rumah tangga, manggilnya babu. Tapi dia panggil nama, Siti, ya kan? Atau Inem. Dan dia tidak bilang, siapkan itu pakaian papa. Tidak. Tolong siapkan pakaian suami saya. Luar biasa. Ada kata tolong di depan. Padahal dia bayar, dia gaji. Tapi ada kata tolong di depan. Dan itu mengubah hati asisten rumah tangga ini. Si Inem ini akhirnya mau percaya Kristus. Kenapa? Karena dia melihat ada Kristus di dalam keluarga itu. Orang tua ini mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih. Orang tua ini mengasihi setiap orang yang ada dalam rumahnya, termasuk asisten rumah tangganya. Dianggap sebagai bagian dari keluarga itu. Dan itu mengubahkannya, hidupnya. Luar biasa. Sederhana saja. Bapak Ibu yang punya orang yang bekerja di rumah, yang punya saudara jauh yang tinggal di rumah, yang punya tetangga-tetangga yang Bapak Ibu rindu untuk berubah, mulailah dari diri kita. Tunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh adalah pengikut-pengikut Kristus. Sehingga tidak perlu kita bicara panjang lebar, dengan sendirinya dia akan percaya bahwa Kristus itu sungguh amat baik. Ini kesaksian, banyak sekali kesaksian seperti itu. Beberapa yang kami layani sebelum dibaptis, ketika tanya, kenapa kamu mau terima Kristus? Ada yang karena pasangannya, karena pasangan saya terlalu baik, Pak. Dia selalu bercerita tentang Tuhan, dia selalu beribadah, dan saya lihat perubahan dalam sikap hidupnya. Saya lihat dari tutur katanya. Ada yang karena temannya dibaptis, dia ikut mau dibaptis. Saya tanya, kenapa? Karena sejak dia dibaptis, hidupnya berubah. Kata-katanya menjadi bijaksana. Dia menjadi orang yang tidak lagi nakal, tidak lagi urak-urakan dalam kehidupannya. Dia mengalami perubahan, dan saya mau mengalami perubahan itu. Tapi bayangkan kalau kita baptis orang, terus tiba-tiba orang itu hidupnya jadi semeraut. Hidupnya malah lebih buas daripada sebelum dibaptis. Karena kita bilang, oh kalau kamu sudah terima Yesus, kamu sudah bebas. Oh jadi tambah liar dia. Bagaimana perubahan itu akan disampaikan? Bagaimana orang akan melihat perubahan itu penting? Nah ini jadi pentingnya di sini di ayat bagian yang ketiga, pentingnya baptisan Roh Kudus. Jadi baptis itu kenapa dalam gereja itu baptis itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena keselamatan itu datangnya dari Bapa yang dikerjakan melalui Kristus. Tapi yang membuat keselamatan itu berbuah adalah di dalam Roh Kudus. Itu penting sekali. Kalau kita cuma dibaptis cuma sampai dalam nama Yesus, tidak meminta Roh Kudus, orang itu gak akan mengalami perubahan hidup.
Dia percaya kepada Kristus, dia kenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, dia kenal. Tapi bagaimana dengan sikap hidupnya? Bagaimana dengan hidupnya sehari-hari? Enggak akan ada perubahan. Maka penting kita menerima baptisan Roh Kudus. Tapi perlu diingat, baptisan Roh Kudus itu tidak ada ritualnya. Jangan Bapak Ibu tiba-tiba habis khotbah ini lalu langsung mendaftar ke Ibu Gembala, Bu Gembala, saya mau dibaptis Roh Kudus dong. Ibu Gembalanya bingung, gimana cara baptis Roh Kudus? Enggak ada ritualnya, tidak ada tradisinya dalam gereja, terima Roh Kudus, enggak. Ya mungkin di gereja lain ada ritual seperti itu, tapi di gereja kita tidak ada ritual itu. Kenapa? Ketika kita dibaptis, di situ sudah menerima Roh Kudus, kan sudah disampaikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kecuali kalau pendetanya lupa bilang Roh Kudus, baru dibilang, Bu Pendeta, Pak Pendeta, saya sudah dibaptis kemarin tapi Bapak lupa ngomong Roh Kudus. Tolong diulang lagi, cari kolam yang lebih dalam, supaya bisa terima Roh Kudus. Nanti Bapak Pendetanya taruh tangannya, tenggelamkan kita, lalu dalam nama Bapa. Lama lagi, Anak, Roh Kudus. Wah, itu mah bukan menerima Roh Kudus, bukan menerima Yesus, langsung sampai kepada Yesus. Jadi tidak ada ritual khusus dalam hal baptisan roh. Baptisan roh itu adalah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita dibaptis, disitulah Roh Kudus itu ada. Makanya disimbolkan Roh Kudus itu dengan tangan, dengan penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu adalah simbol Roh Kudus itu disampaikan, ditransfer. Jadi bukan cuma uang aja yang bisa ditransfer, Roh Kudus itu ditransfer, masuk ke dalam hidup kita. Jadi ketika kita dibaptis, kita harus harus menerima Roh Kudus itu. Jangan cuma sekedar masuk ke kolam, ditenggelamkan, bukan hanya sekedar itu. Terima Roh Kudus itu. Ketika pendeta itu menumpangkan tangan, terima Roh Kudus itu ya. Tidak ada ritual khusus tentang baptisan Roh Kudus. Nah, selanjutnya, ayat yang ke-17. Keduanya apa? Menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, di sini tradisi penumpangan tangan itu. Jadi penumpangan tangan adalah simbol pemberian Roh Kudus melalui orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Makanya yang menumpangkan tangan itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tradisi itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu bisa baca di dalam Warta, di Warta situ mungkin sudah lembaran Warta yang Bapak Ibu pegang, di situ sudah jelas renungannya tentang siapa yang diurapi dan siapa yang mengurapi. Ya. Jadi orang yang telah diurapi Tuhan dalam hal ini di gereja dilambangkan dimulai dengan gembala sidang, ya kan? Gembala sidang diurapi oleh orang yang telah menerima urapan sebelumnya. Mungkin kalau di gereja kita ada pengurus sinode karena mereka telah diurapi sebagai pemimpin yang mengayomi gereja-gereja di bawahnya. Maka mereka memiliki otoritas firman Tuhan, otoritas dari Allah untuk mengurapi orang-orang yang ada di bawahnya. Karena Yesus kan bilang, apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang engkau lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Jadi gembala kita itu punya otoritas itu untuk menyampaikan Roh Kudus kepada kita. Maka ketika gembala mentahbiskan perangkat-perangkat di bawahnya, majelis-majelis di bawahnya, itu adalah pemberian Roh Kudus. Jangan kita cuma pikir ini cuma selebrasi, inaugurasi semata. Itu kita semua telah menerima Roh Kudus. Para majelis ketika ditumpang tangan, itu adalah pemberian Roh Kudus. Maka terimalah. Ketika memberkati keluarga, ada penumpangan tangan enggak? Ada. Karena keluarga itu ditumpang tangan. Suami diberkati sebagai imam dalam keluarga. Maka jadilah imam dalam keluarga. Jangan sampai justru di dalam keluarga suaminya enggak pernah memimpin ibadah. Harus suaminya itu jadi imam. Kan dia, kalau dia imam, ya dia yang harus memimpin keluarga itu untuk dekat dengan Tuhan. Penting itu. Memimpin anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Karena dialah imam yang telah diurapi oleh Tuhan. Ketika suami tidak ada, istri juga ikut menerima urapan pada waktu peneguhan atau pemberkatan nikah. Ya, menerima berkat pernikahan itu. Dan seterusnya, ada banyak sekali orang-orang yang telah diurapi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, baik di tengah gereja, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dunia ini ada orang-orang yang diurapi. Banyak pejabat-pejabat ketika dilantik itu diurapi oleh Tuhan, ya kan? Biasa ada pendeta yang diundang. Itu kalau pelantikan
gubernur, pelantikan menteri, pelantikan anggota DPR. Ada hamba Tuhan yang diundang enggak? Kalau yang bersangkutan orang percaya, itu ada pendeta dipanggil. Dia dipanggil untuk apa? Hanya untuk sekedar nebeng muncul di TV? Enggak. Ada Roh Kudus yang disampaikan. Makanya ketika kita diurapi, dilantik di tengah-tengah bangsa dan negara kita, ada hamba Tuhan di sana, maka terimalah Roh Kudus itu. Dan gunakan itu dengan baik. Gunakan urapan itu dengan baik. Jangan manfaatkan urapan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk memperkaya diri sendiri, untuk menyelewengkan uang, jangan. Tapi gunakan itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini tradisi penumpangan tangan. Ya, jadi penumpangan tangan itu bukan cuma sekedar tangan diangkat dan ditumpangkan. Termasuk dalam keluarga, suami ketika menerima penumpangan tangan itu, berarti kita diberkati, diberikan Roh Kudus. Maka jadilah suami-suami yang sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan hanya menjadi suami sekedar hanya karena tercatat di dalam akte pernikahan saja. Atau tercatat dalam surat nikah saja. Jadilah istri yang dihidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadilah keluarga yang dibangun dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam warta disampaikan, dan hormatilah semua orang yang telah diurapi dengan Roh Kudus. Jadi suami, istri, hormatilah suamimu karena dia yang menerima berkat itu. Penumpangan tangan itu. Istri ya, suami hormat, kasihilah istrimu. Karena istrimu juga menerima penumpangan tangan itu. Yang diteguhkan, yang ditumpang tangan ketika menikah itu bukan cuma suami saja. Istri juga menerima. Saling menghormati. Jangan sampai kita berkata-kata yang tidak baik kepada suami kita. Berkata-kata yang tidak baik kepada istri kita. Ya. Jangan sampai kita marahnya itu sampai segenap hati kepada istri kita. Kepada anak-anak. Anak-anak itu juga menerima penumpangan tangan. Makanya kita ada penyerahan anak kan. Dibawa ke mimbar. Jadi anak ini juga menerima kuasa itu, menerima anugerah itu. Maka kasihilah dia sebagai anak kita. Besarkan dia dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Jangan hanya andalkan ilmu parenting kita atau metode-metode membesarkan anak. Enggak cukup itu. Kita perlu Roh Kudus supaya anak ini bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Perlu itu. Pemimpin-pemimpin kita yang telah diurapi, hormati mereka. Lihat Daud. Daud ketika punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia lihat Saul sebagai orang yang telah diurapi Tuhan. Meskipun Saul telah berbuat salah, tapi Daud tidak punya hak untuk membunuh Saul. Karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Sikap kita juga kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada orang-orang yang telah diberi karunia, telah ditumpang tangan, ya kita juga harus menghormati mereka. Istri hormati suamimu, suami hormati kasihi istrimu, anak-anak orang hormati orang tuamu karena mereka yang diurapi. Orang tua kasihi anak-anakmu, di kantor kita hormati pemimpin-pemimpin kita, di gereja kita menghormati gembala kita, para hamba Tuhan, para majelis yang ditunjuk. Mereka itu menerima urapan loh. Kita sebagai jemaat juga harus dihormati. Kenapa? Karena kita juga menerima urapan. Jadi para pelayan gereja jangan sampai menganggap jemaat itu lebih rendah dari dia. Oh kamu kan cuma jemaat di sini. Enggak. Di dalam gereja itu semuanya itu sama. Bahkan para pemimpin di gereja itu disebut pelayan. Pelayan loh. Pelayan itu kan berarti ya Bapak Ibu kalau datang ke restoran apakah pelayan yang merintah-merintah kita. Bapak jangan duduk situ, pindah. Memang begitu kan enggak. Pelayan itu meminta kerelaan kita. Makanya gembala itu gak pernah maksa kalau nunjuk, kamu jadi majelis ya, wajib. Kalau tidak, keluar dari gereja ini. Kan enggak. Diminta, bisakah Bapak atau bisakah Ibu menjadi majelis di gereja kami? Ya, kalau kita menolak mau gimana lagi? Tapi kita harus menerima itu, kita harus menghormati juga. Wah ini orang yang ditunjuk Tuhan ini, orang yang diurapi Tuhan yang memanggil saya. Itu satu kehormatan, berarti Tuhan mau saya itu masuk, terlibat. Jangan ditolak. Ya, nanti bilang, oh kan saya masih banyak kerjaan. Saya tidak punya waktu. Nanti Tuhan bilang, ya sudah saya juga sibuk. Gak punya waktu untuk ngurusin kau. Gimana coba? Hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang kecil saja kata Tuhan. Tanggung jawab yang kecil saja untukku. Kamu gak bisa. Dan kamu berharap aku memberkati engkau begitu berlimpah. Harus mulai dengan kesadaran, oh saya mau melayani.
Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik buat saya. Saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dijadwal jadi WL, jadi singers, jadi pemusik. Itu suatu persembahan kita untuk Tuhan. Tuhan, saya mau mempersembahkan yang terbaik. Hari ini saya jadi WL, kalau bisa semua jemaat itu bersuka cita penuh damai sejahtera. Itu tanggung jawab kita. Saya mau supaya mereka menerima Engkau ya Tuhan. Supaya mereka tersentuh dengan setiap lagu yang saya nyanyikan, yang kami nyanyikan, yang kami bawakan. Itulah kenapa kita setiap kali melayani harus selalu memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Nah itu penting sekali. Jadi penumpangan tangan ini tanda bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, tidak ada bagian atau hakmu, ayat 21, dalam hal ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jadi ini cerita Simon yang mau mencoba memberi persembahan kepada rasul-rasul yang datang itu ya. Ketika dia lihat orang-orang yang diurapi, ditumpangi tangan oleh para rasul ini ternyata menerima Roh Kudus, maka mereka mau coba, oh kasih persembahan deh kepada rasul-rasul ini dan minta supaya mereka juga ditumpang tangan. Lalu apa kata murid-murid para rasul di situ? Tidak ada hakmu atau tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Artinya apa? Tuhan itu enggak melihat apa yang kita, seberapa besar yang kita beri kepada dia. Tapi dia melihat hati kita. Sekecil apapun yang kita beri, kalau kita memberinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, itu akan lebih berarti daripada orang kasih gede, tapi hanya untuk mempromosikan diri. Enggak. Gereja itu bukan tempat kita mempromosikan kebaikan kita. Bukan. Gereja adalah tempat kita melayani Tuhan. Maka apapun yang kita berikan itu bukan untuk diri kita. Makanya Yesus selalu mengutuk orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zamannya. Kenapa? Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, mereka itu selalu pengennya ekspos dirinya. Pengen orang lihat apa yang mereka lakukan. Kata Yesus, apa yang kau harapkan itu sudah engkau dapatkan. Tapi kalau yang kita harapkan adalah perhatian dari Tuhan, maka kita tidak butuh perhatian dari orang lain. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka orang lain juga akan diberkati. Makanya kita bersyukur ketika proses renovasi ini, proses pembangunan di gereja kita, banyak sekali orang yang tergerak untuk membantu. Itu luar biasa. Ibu Gembala sudah berkali-kali bilang, kita sampaikan di depan jemaatnya, jangan Bu Gembala. Kenapa? Karena gak enak kita nanti kalau orang tahu bahwa kami yang menyumbang. Nanti ketika datang ke gereja, orang ngelihat kami, oh ini tuh yang donaturnya. Dihormati, dikasih karpet merah. Ya. Kalau perlu duduk paling depan, ya. Di samping gembala sidang. Sehingga setiap kali kita memuji Tuhan, orang melihat, oh itu donatur yang paling gede. Enggak, kita bersyukur Tuhan mengutus donatur-donatur yang dengan rendah hati mau membantu dan tidak mau disampaikan namanya. Bapak Ibu gak pernah tahu kan siapa yang menyumbang untuk renovasi di tempat ini. Emangnya kas gereja kita cukup? Udah berapa ratus juta habis untuk renovasi di tempat ini. Beli AC, sound system dan sebagainya. Dari mana duitnya? Sementara kita sedang bayar dana talangan. Tahu gak Bapak Ibu? Gak ada yang tahu. Hanya gembala panitia yang tahu siapa yang terlibat selama ini. Karena mereka gak mau disebutkan namanya. Yang penting adalah kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kita sudah mau mempersiapkan tanggal 17 nanti, 2 minggu lagi ya. Kita akan penahbisan ruko ini. Mereka masih tetap mau memberi. Bahkan mendorong para pendeta berikan yang terbaik di acara itu. Luar biasa. Jadi gak cukup memberikan yang terbaik untuk gedung, tapi berikan juga yang terbaik dalam acara penahbisan itu. Yang terbaik dari makanan, jangan sampai udah mikir, tanggal 17 berarti makanannya enak nih. Datanglah, mohon maaf. Bukan itu yang penting. Yang penting itu tempat kita ini ditahbiskan dulu. Karena penahbisan itu kan ada penumpangan tangan juga. Berarti tempat ini akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang memuliakan nama Tuhan selanjutnya. Dan mohon maaf, kita membatasi tanggal 17 itu, ruangan di tempat ini sebetulnya, banyak tempat duduk ini bukan karena kita mau mempersiapkan masuk endemi.
apa ya, pandemi ya. Bukan karena kita mau siap-siap endemi, bukan kita mau sok-sokan melawan pemerintah, tidak. Ini masih tetap ada jarak. Tapi kita sedang mengukur nanti untuk tanggal 17 kira-kira formatnya akan seperti ini. Jadi sejumlah inilah kita siapkan tempat duduk. Jemaat yang tidak bisa hadir bisa mengikuti melalui live streaming. Ya, kita harus menghormati pemerintah karena mereka juga orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Paulus bilang tunduklah kepada pemerintahmu karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Jadi kalau ada aturan jaga jarak, ya jaga jarak. Jangan mentang-mentang di sebelah udah dibuka bebas lalu kita, oh kita juga bisa dong. Masa mereka doang yang bisa? Enggak. Kita tetap harus dengan rendah hati ngikut aturan pemerintah. Itu bukti kita menghormati orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya. Itu. Jadi bagaimana kita tidak menyogok Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita berikan, tapi setiap pemberian kita semuanya adalah karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Itu luar biasa. Ya, patut bersyukur. Bapak Ibu juga semuanya terlibat dalam setiap proses pembayaran dana talangan, pengumpulan dana, anak-anak remaja, pemuda pada waktu itu sampai jualan di pinggir jalan. Jualan barang-barang pakaian-pakaian layak pakai, itu pengorbanan yang luar biasa. Habakuk waktu itu bilang, ya kan kita nggak bisa ngasih uang yang banyak, tapi kita punya waktu, kita punya tenaga, maka kita kasih waktu dan tenaga kita untuk membantu. Itu juga tidak ada nilainya, luar biasa. Ya. Ada yang menyumbangkan barang-barang layak pakai di rumah untuk dijual, wah, itu luar biasa. Jadi kalau ditanya, mohon maaf saya gak bisa memberi apa-apa, waktu dan tenaga saja, itu pemberian yang luar biasa. Masalahnya udah gak punya waktu, udah gak punya tenaga, gak ada pemberian apa-apa. Nah itu baru kita bertanya, di mana komitmen kita pada pelayanan kita? Baru kita bertanya, apakah saya masih membangun kerajaan Tuhan ini? Masih ikut mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini? Itu baru kita bertanya. Jadi jangan merasa rendah hati karena rendah diri hanya karena kita enggak pernah ngasih persembahan, enggak pernah kasih duit. Gereja bukan duit yang diminta dari kita. Yang diminta dari kita itu komitmen, dukungan, support untuk pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu luas, tidak hanya terbatas pada duit-duit semata. Tapi pada apa yang bisa kita berikan, yang terbaik untuk Tuhan, itulah pemberian kita yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang punya karunia sebagai manajer, dia bisa menawarkan kepada gereja bagaimana kalau saya menawarkan ilmu saya untuk merancang sistem pengelolaan gereja, sistem keuangannya, sistem administrasinya. Itu pemberian yang luar biasa. Saya punya karunia untuk bikin website, ya, dikasih Tuhan. Bukan saya yang nyari loh, tapi dikasih Tuhan. Karena saya gak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa bikin website. Itu dulu juga karena waktu itu saya kerja melayani di Yayasan Misi Pekabaran Injil Alkitabiah, itu YMPI Alkitabiah. Dan waktu itu saya disuruh oleh Pak Yusuf Roni, kamu jadi bidang literatur dan internet. Saya enggak punya basic internet, saya cuma tahu waktu itu buka email, jawab email, itu doang. Lalu suatu ketika Pak Yusuf bilang, coba tolong bikin cari orang untuk bikin website. Saya hubungi orang gereja waktu itu, ada salah satu orang gereja yang tahu tentang internet, saya tanya, Pak kita disuruh oleh Pak Yusuf untuk bikin internet, bikin website. Lalu orang itu bilang, waduh itu mahal, biayanya gede, ajukan dulu biayanya. Biayanya sekian dirinci, wah ya ampun gede banget pada zaman itu ya, gede banget. Zaman dulu kalau bikin internet itu kan mahal banget. Saya tanya, gak ada yang gratisan, wah gak bisa. Bisa gak kita cari orang yang kira-kira mau dengan rela hati memberikan kemampuannya untuk membantu. Oh susah itu, mereka pasti minta mahal. Langsung, waduh susah juga ya. Tapi saya gak mungkin menghadap kepada pimpinan saya dan bilang, Pak ternyata kemahalan Pak, gak bisa kita. Saya belajar sendiri, cari. Masa sih mahal semahal gitu, emang sesusah apa sih? Saya belajar sendiri, akhirnya saya bisa bikin website. Ya, bikin website waktu itu Besora Online. Dan pengunjungnya luar biasa, padahal gratisan pada waktu itu. Ternyata bisa. Nah, sejak saya saat itu saya jadi tahu bikin website. Saya pernah bikin website gereja. Sampai ada yang nelpon saya, Pak itu harganya berapa bikin website kayak gitu. Saya juga bingung mau hargai berapa website ini.
Tapi berkat website gereja itu mulai ada tawaran-tawaran, Pak, bisa enggak bikinin website untuk perusahaan kami? Bisa enggak bikin website untuk usaha kami? Bisa enggak bikin? Akhirnya jadi saya jadi bisnis website pada waktu itu. Ya, bantu teman waktu itu punya bisnis, ikut jadi programmer di situ. Dan karena saya merasa itu anugerah dari Tuhan, maka saya harus kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Makanya kalau ada orang minta bikin website untuk gerejanya, saya enggak pernah minta berapa biayanya. Enggak, saya tanya budgetmu berapa. Lalu ada gereja yang bilang, waduh maaf Pak, kami tidak punya budget. Ya berarti kita siapkan website yang tidak perlu budget yang gede. Yang tidak perlu budget juga ada websitenya. Website gereja, ketika ya website gereja kita sedang down, gara-gara kebakar waktu, apa sih namanya itu? Gedung cyber ya, gedung cyber 1. Begitu backupnya dikembalikan, ternyata data kita tidak utuh dikembalikan. Sehingga ketika di-upload lagi, error semua. Ya, saya harus kerjakan ulang dari awal, mulai dari nol lagi. Bikin ulang website itu dari awal. Dan saya harus memberikan yang terbaik. Saya enggak mau website itu sekedar nongol begitu saja. Harus yang terbaik. Melebihi yang ada sekarang. Melebihi yang lalu. Makanya Bapak Ibu bersabar kalau website kita sekarang ada tulisannya under construction atau under maintenance. Nah, prosesnya. Kita coding ulang dari awal. Nah itu, kita memberikan yang terbaik yang kita berikan. Yang main musik, Pak Boy ini karena beliau ngajar musik, dan beliau juga mau melayani, itu luar biasa. Dan beliau kalau melayani itu maunya ada persiapan, ada latihan, itu luar biasa. Karena dia gak mau tampil apa adanya, harus memberikan yang terbaik. Lagu-lagu kalau bisa dikirim berapa hari sebelumnya? Sebulan sebelumnya ya? Setahun sebelumnya. Karena beliau harus denger dulu lagu itu, mau di aransemen kayak gimana, itu dia memberi yang terbaik. Menjadi WL, menjadi singers, jangan cuma sekedar nongol di TV, di depan, di YouTube, enggak. Jangan cuma sekedar supaya bisa dilihat oleh jemaat, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting kita melayani Tuhan, maka berikan yang terbaik. Ketika memilih lagu, berdoa dulu, minta Roh Kudus dulu. Jangan minta YouTube, jangan minta Google. Minta Roh Kudus dulu. Roh Kudus, ya Tuhan, minggu depan saya jadi WL, apa yang saya mau nyanyikan ya Tuhan? Kasih saya hikmat, kasih saya pengetahuan. Maka Tuhan akan tunjukkan kepada kita apa yang harus kita pilih. Berkhotbah jangan cuma karena ngikutin tema gereja, enggak. Tapi minta kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Tema gerejanya ini, tapi apa yang mau saya beritakan? Karena itu penting. Setiap pemberitaan kita adalah benih-benih yang ditabur. Roh Kudus mau menumbuhkan apa di hati Bapak Ibu Saudara? Nah itulah pentingnya kita mengandalkan di sini hati yang lurus dalam setiap melayani pekerjaan Tuhan. Hati yang lurus itu jauh lebih penting daripada duit yang lurus. Duit yang hancur-hancur juga Tuhan terima, tapi hatinya lurus. Daripada duit yang lurus itu kan yang kayak berkeluar dari bank, ya kan? Yang kalau kita kasih berapa lembar, nomor serinya masih berurutan, wah itu berarti baru diambil dari bank ini. Entah dirampok atau di apa, pokoknya datanglah duit itu. Bukan itu yang Tuhan lihat, bukan duitnya yang lurus, tapi hatinya lurus gak ngasihnya. Ya. Ketika kita melayani Tuhan, lurus gak? Jangan sampai begitu melayani di gereja langsung bilang, aduh saya jadi gak ada waktu untuk bekerja, saya jadi gak ada waktu untuk suami, jadi gak ada waktu untuk istri, oh, penuh dengan keluhan. Ya itu gak penting berarti. Gak usah melayani kalau begitu. Melayani itu selalu harus dengan hati yang lurus. Ingat, Simon ini mau ngasih murid-murid itu duit. Dan murid-murid bilang itu gak ada hakmu, gak ada bagianmu. Luar biasa. Orang-orang yang diurapi Tuhan memang orang-orang yang seperti itu. Yang tidak pernah meminta dari orang yang dia layani, tapi yang membutuhkan orang-orang yang hatinya lurus. Ya, yang dibutuhkan untuk membuat gereja ini bertumbuh bukan berapa besar yang kita kasih, tapi apakah hati kita lurus di hadapan Tuhan. Bukan pendetanya yang besar, bukan gembalanya yang besar. Ya, puji Tuhan, gembala pendeta-pendeta kita masih muda-muda ya, amang pendeta Robert saja yang sudah senior. Tapi Pak Fatih, Bu Gembala kita masih muda, ya saya yang agak senior lah. Majelis-majelis kita juga orang-orang muda kebanyakan, ya anak-anak muda. Habakuk juga aktif, kita kalau pertemuan pendeta banyak sekali pendeta yang bilang, itu gereja
Bu Gembala luar biasa ya. Yang terlibat lebih banyak anak-anak muda. Orang tuanya pada kemana? Oh, orang tuanya sibuk kami. Anak mudanya yang punya banyak waktu di tempat kami. Makanya anak muda yang banyak terlibat. Ya, kemarin habis ada rapat MD. Mereka selalu tanya, kenapa anak muda yang banyak terlibat di gereja ini? Ya, karena mereka hatinya lurus, mau melayani. Kita kasih ruang. Mereka mau membantu bukan hanya gereja, tapi juga orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk, mereka menggantikan. Luar biasa kan? Jadi anak-anak muda yang belum melayani, silahkan datang kepada Ibu Gembala dan bilang, Bu Gem, besok saya jadi majelis ya. Karena Ibu Gembala kita lagi stres. Sebentar lagi, under pressure lah. Sebentar lagi periode majelis sudah mau berakhir. Dia selalu tanya, siapa berikut yang mau jadi bagian dari majelis? Mau ajak lagi Pak Johan? Waduh, Pak Johan aja dalam kondisi sakit, beliau masih penuh semangat. Ngasih tanda tangan yang ada bintangnya itu. Tanda tangan surat-surat, karena menandatangani surat pernikahan. Bapak Ibu gak bisa menikah kalau Pak Johan gak tanda tangan. Gak bisa dibaptis kalau Pak Johan gak tanda tangan. Dan perhatikan di tanda tangan itu selalu ada bintangnya. Itu khasnya Pak Johan itu. Di usia beliau yang sekarang yang masih 17 ya Pak Hari. Selalu tersenyum setiap kali bertemu dengan para pendeta. Bahkan sampai ngajak-ngajak, ayo Pak Yosi jangan selalu sibuk. Ayo kita makan bareng. Luar biasa ini. Semangatnya luar biasa. Dia tidak melihat kelemahannya itu menghalangi pelayanan. Tapi tetap semangat. Tanda tangannya kalau saya ngantar surat ke rumah beliau, lihat beliau tanda tangan, dia bilang, waduh luar biasa Bapak ini. Luar biasa keluarga ini. Pelayanannya sepenuh hati. Anak-anak juga sangat menopang. Ya, kita punya program Tayo pada waktu itu ya, Tayo Podcast. Sampai anaknya Bu Jen sampai hubungi saya, Kak Yosi kalau butuh alat ini saya punya alatnya. Karena dia lihat podcast kami pertama suaranya bergema-bergema. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang kepada ya saya dengan Ibu Gembala dipanggil, Kak, ya ini karena berarti masih lebih muda dari kita ya, dia panggil, Kak datang ke rumah yuk, datang ke rumah kita, dikasih handphone. Jadi jangan Bapak Ibu lihat, pendeta kita kok handphonenya bagus-bagus ya. Itu bukan dibeli, dikasih orang. Makanya mereknya Casio. Si orang. Ya. Saya tanya, kenapa? Karena dia pengen program podcast itu gambarnya bagus. Luar biasa ya. Ada peningkatan, ada sponsor masuk. Goklat, mensponsori. Luar biasa, karena supaya sukses program itu. Kenapa? Karena mereka merasa diberkati. Setiap orang yang merasa diberkati akan selalu mencari Tuhan. Dan akan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi apapun yang Bapak Ibu berikan, jangan selalu dinilai, kemarin saya habis ngasih persembahan gede, kok sekarang Ibu Gembala ganti jam tangan ya. Jangan-jangan persembahan saya kemarin habis dibeliin Ibu Gembala jam tangan. Padahal belum tentu. Wah, kemarin saya habis bikin syukuran, ngundang Ibu Gembala, ngundang Pak Pendeta, Pak Pendeta udah ganti mobil. Yang selalu suzon. Ya, saudara-saudara kita di sebelah bilang suzon. Pandangan ngasih sedikit langsung beranggapan, ada yang baru, ada yang wah. Kalau kita selalu begitu-begitu ya susah bertumbuh gereja kita. Saya udah kasih persembahan di gereja, sekarang lampu kita di gereja kok sekarang jadi serba digital. Ini lampu-lampu bisa dimatikan dengan cara ngomong. Coba ambil handphone saya. Biar Bapak Ibu lihat hebatnya ruangan ini. Ya, saking hebatnya itu. Ya, kita coba. Mudah-mudahan internetnya normal. Kalau internetnya normal, maaf ya Bapak Ibu, saya mau action dulu. Oke Google, matikan lampu ruang ibadah. Oke Google, nyalakan lampu ruang ibadah. Kirain dia gak mau. Luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita lagi di atas, lihat, lampu toilet menyala, siapa yang masuk toilet? Saya matiin, tok, tiba-tiba ada yang teriak, toilet mati. Mari ada anak-anak sekolah minggu kita, mau ke toilet. Pas dia mau ke toilet, saya pikir nanti dia salah tekan lampu. Ya udah saya nyalain lampunya dari sini, dia lari kembali.
Tiba-tiba ngomong, Pak itu takut serem di toilet, kenapa lampunya nyala sendiri? Ya biasalah kalau masih hal-hal yang baru itu kan kita belum terbiasa. Ajaib, AC aja kita belum dikontrol pakai handphone. Tadinya saya mau pakai handphone tapi takutnya AC-nya nyala sendiri. Kita berikan yang terbaik. Sampai sound system aja semuanya sekarang bisa dikontrol dari handphone. Kita berikan yang terbaik. Jadi gak perlu ada lagi yang naik turunin dari belakang. Gak perlu ada yang hidup-hidupin. Itu semuanya bisa dikontrol dari handphone. Gedein suara, matiin keyboard dan sebagainya bisa dari handphone. Artinya apa? Ketika kita mempersiapkan ruangan ini, kita memberikan yang terbaik. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Tapi supaya jemaat nanti ketika beribadah di sini merasa nyaman. Sehingga fokusnya kepada Tuhan, bukan lagi fokus kepada kok AC-nya kurang dingin, kok suara keyboardnya kurang bagus, kok suara mic-nya kurang kedengeran. Bukan itu. Tapi supaya semuanya merasa nyaman dan fokusnya sekarang perhatiannya kepada ibadah. Bukan lagi kepada hal-hal yang kecil-kecil seperti tadi ya. Nah itulah, jadi biarlah firman Tuhan kita pada hari ini boleh mendorong kita, memotivasi kita. Bahwa Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang telah menerima penumpangan tangan. Artinya apa? Ada Roh Kudus di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara. Bahkan di dalam setiap ibadah sebelum Bapak, Ibu pulang, itu kan ada berkat yang selalu disampaikan. Baik oleh gembala, para pendeta, pulanglah. Ada yang bilang terimalah berkat Tuhan, ada yang bilang bawalah berkat Tuhan. Artinya ada penumpangan tangan. Ketika kita ditumpang tangan, jangan dilihat juga kok ibu gembala atau bapak pendeta kok tumpang tangannya cuma satu tangan. Ini cuma simbol, cuma lambang. Satu tangan, dua tangan, bukan itu yang terpenting. Apalagi kalau lagi pegang mic begini kan. Ya mau gak mau satu tangan. Kecuali kalau mic-nya saya taruh di sini, nanti suaranya gak kedengeran. Ya kan? Jadi harus jadi seperti ini. Nah itu simbol, lambang bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Dan Bapak Ibu selalu menerima Roh Kudus, maka biarkan hati Bapak Ibu dibentuk oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan hati yang dibentuk oleh Roh Kudus itulah yang akan menjadi hati yang lurus di dalam setiap pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami baca, kami renungkan tadi boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik ya Bapa. Dan berikan kami hati yang lurus dalam setiap upaya, dalam setiap pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Maupun kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di gereja, di tempat kami bekerja, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Supaya kami memberikan yang terbaik, karena Engkau sudah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kami. Bukan soal harta kami yang kami berikan ya Bapa, tapi kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan Engkau pakai kami. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Yang dapat mengubahkan setiap orang yang ada di sekitar kami, yang dapat menularkan pengaruh-pengaruh Roh Kudus dimanapun kami berada, di mana setiap perilaku kami menjadi teladan, setiap kata-kata yang keluar dari bibir kami adalah kata-kata yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sebagai pemimpin menjadi berkat bagi orang-orang yang kami pimpin. Kami sebagai anak buah menjadi anak buah yang memberi teladan kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada rekan-rekan kerja kami. Sebagai suami kami menjadi suami yang teladan, sebagai istri, sebagai anak-anak orang tua. Sebagai keluarga kami menjadi keluarga yang bisa diteladani oleh keluarga-keluarga yang lain di sekitar kami, dalam keluarga besar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan mampukan kami untuk tunduk di bawah otoritas Roh Kudus, supaya hidup kami seiring sejalan dengan firman Tuhan. Dan firman yang telah ditaburkan pada hari ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami pun turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu yang telah lalu. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, urapi mereka sehingga mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan di tengah-tengah ucapan syukur ulang tahun mereka. Mereka yang sakit saat ini ya Bapa, kami berdoa
dengan otoritas yang berasal daripada Engkau ya Bapa, supaya Engkau menjama mereka semuanya, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, baik mereka yang dirawat di rumahnya maupun di rumah sakit. Kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa Tuhan yang penuh dengan mujizat itu akan memulihkan kesehatan mereka, memulihkan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan lapang pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang merindukan pasangan hidup, memberikan pasangan hidup yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki pasangan-pasangan yang boleh menuntun mereka untuk semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, anak-anak kami yang masih dalam proses pendidikan, baik mereka yang dalam ujian maupun mereka yang sedang mencari tempat untuk melanjutkan studi mereka. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, berikan mereka pendidikan yang terbaik, berikan hikmat pengetahuan yang baik dalam hidup mereka ya Bapa, supaya dalam setiap tahapan-tahapan pendidikan mereka, mereka dapat melangsungkan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tapi lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah anak-anak kami juga menjadi anak-anak teladan di sekolah mereka, di setiap pendidikan mereka, tidak hanya ilmu yang mereka cari ya Tuhan, tetapi karakter Kristus ada di dalam hidup mereka, sehingga di dalam pendidikan mereka, mereka menjadi teladan-teladan Kristus. Terima kasih ya Bapa juga untuk semua jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini. Baik yang mengikuti secara langsung maupun yang mengikuti secara online. Biarlah ya Tuhan berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Berikan mereka hati yang lurus di dalam mereka mengerjakan setiap tanggung jawab yang Engkau berikan kepada mereka. Sehingga mereka tidak mencari dalih-dalih untuk menentang kehendak Tuhan, tetapi biarlah mereka tunduk kepada firman Tuhan, karena firman itu yang akan mengubah mereka oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari persembahan kami, persembahan persepuluhan kami. Biarlah apa yang kami berikan ini ya Tuhan, boleh menopang pelayanan-Mu di tempat ini. Dan bukan dari besar kecilnya Engkau melihat semuanya itu, tetapi dari hati kami itulah yang Engkau tilik ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan pada hari ini, baik dalam ibadah tatap muka ini maupun yang mengikuti secara daring, biarlah setiap pemberian mereka boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, Kau menilik hati mereka, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Allah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang hidup dan yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan menabur persembahan dengan sukacita. Dan sambil membawa persembahan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita naikkan, janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Selamat menabur, Tuhan memberkati.
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Hari ini tidak ada pelaksanaan sakramen perjamuan kudus, karena di bulan ini bersama semua orang percaya, kita akan masuk dalam ibadah peringatan Jumat Agung. Karena itu sakramen perjamuan kudus dilaksanakan dalam ibadah Jumat Agung tanggal 15 April pukul 7 pagi di Kapel Alfa, pukul 10 di Kopilas. Karena itu pastikan kita mengikuti sakramen perjamuan yang dilaksanakan dalam ibadah khusus Jumat Agung. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari bersama dengan semua orang yang percaya, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sudah selesai, silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.